Harga daging ayam di Pasar Induk Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah melambung tinggi. Akibatnya omzet pedagang menurun hingga 50% karena sepinya pembeli. Dalam dua pekan ini, harga daging ayam di Pasar Induk Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah melambung tinggi mencapai Rp40.000, padahal sebelumnya hanya Rp30.000 per kilonya. Menurut sejumlah pedagang, tingginya harga daging ayam dipicu minimnya stok kiriman daging ayam dari para peternak. Selain mengeluh mahalnya harga daging ayam, pedagang juga menolak rencana adanya daging impor karena akan semakin membuat harga daging ayam lokal tidak diminati. Daging ayam saat ini gimana, Kak? Mahal. Berapa? Rp40.000. Satu kilo? Satu kilo. Oh, naik 5.000 ya? Naik 5.000. Kalau naik kayak gini, mengaruhi omset pedagang nggak? Turun, iya. Banyak pengaruhnya. Kenapa itu? Kenapa sepi, yang jajan juga ngeluh, stoknya sono kurang. Sepi. Harga ayam saat ini gimana? 40. Satu kilo itu? Iya. Yeah. Kalau harga normal itu biasanya berapa? Biasanya 30. 35 gitu ya? 30-35. Ini normal ya? Iya. Yeah. Kalau harga naik kayak gini menurunkan omset pedagang nggak? Oh, turun banyak, Mas. Oh, berapa persen itu? 50% ada? Iya, yeah, ada.